Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi ayah bunda. Bertemu kembali dengan Bu Rosa di pelajaran Bahasa Indonesia dan PJOK untuk pagi hari ini. Mari teman-teman kita awali pagi hari ini dengan berdoa. Let's start our lesson membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa pembuka hati. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Doa mohon kemudahan. Allahumma yassir wala tu'assir. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita mulai pagi hari ini. Siapkan bukunya, alat tulisnya, dan buku temanya. Masih melanjutkan materi di pengamatan untuk buku eksplorasi lingkungan sekitar rumah kita. Sekarang kita belajar mengenai bagian-bagian ruang belajar yang ada di rumahku. Teman-teman, disiapkan dan diisi kolomnya. Seperti biasa, di situ ada beberapa pertanyaan. Teman-teman silakan isi mengenai bagian-bagian ruang belajar yang ada di rumahmu. Ada berapa banyak ruang belajarnya? Ada bagaimana bentuknya, warna, dari mana letaknya, apa manfaatnya, dan bagaimana pendapatmu tentang keadaan dan keindahan kebersihan ruang belajarmu. Dan apa saja yang ada di ruang belajarmu? Terus apa saja yang biasa kamu lakukan di sana? Ini ya, masih mengamati dan pengisian tabel. Ayo sekarang sebutkan 5 barang yang ada di ruang belajar yang ada di rumahmu. Di sini teman-teman tulis 5 yang menurut teman-teman menarik, seperti namanya vas bunga, pensil, ataupun gelas. Terus yang kedua, deskripsikan satu barang yang paling kamu suka yang ada di ruang belajar rumahmu. Teman-teman isi, terus teman-teman deskripsikan bagaimana tentang barang yang teman-teman suka tersebut. Lanjut, sebutkan 5 barang yang ada di rumah, di ruang belajarmu yang paling menarik ya. Di sini teman-teman tulis, tidak harus sesuai dengan gambar yang ada di sini, teman-teman tulis saja di sini. Contohnya umpamanya gelas cangkir yang biasa buat aku minum saat aku belajar nih, gelas atau cangkir. Bebas saja. Nah, dari 5 barang ini, teman-teman deskripsikan barang yang paling teman-teman suka. Lanjut. Sebutkan 2 barang yang paling sedikit dari seluruh yang ada di ruang belajarmu. Teman-teman tulis ya, 2 saja di sini. Nah, sekarang buatlah urutan barang berdasarkan abjad huruf paling depan yang ada di ruang belajarmu. Umpamanya B buku, C cangkir, F foto, D apa ya? Di sini kalau enggak ada enggak usah ditulis, enggak ada. D, E. E juga enggak ada. E, F, G. Namanya G. G enggak ada. A juga enggak ada. Ditulis dari A sampai Z, barang yang ada saja yang ada di ruang belajarmu. Untuk selanjutnya, berapa jumlah total atau keseluruhan dari barang yang ada di ruang belajarmu? Jadi teman-teman tulis barangnya dan jumlahnya berapa. Penghapus, pokoknya punya 3, terus 3. Jangan lupa dijumlah ya. Oke, selamat mengerjakan teman-teman. Semoga dimudahkan.